اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات، وخصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله، وإلى سائر أئمة الأشاعرة والماتريدية، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah. Mari kita buka dengan mukadimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطع. أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Mudah-mudahan kita istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka surat berapa saja? 157. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 157. Yang mana tu kaja? Fahmi. Fahmi. Fahmi kunam.
Bismillahirrahmanirrahim. Baru ni di Masjid Al-Hasanah Bangi ada seorang ustaz datang. Beliau bagi tahu dia datang daripada Pahang. Dan dia bawa kitab ni. Bawa kitab ni dan dia tunjuk muka surat 157 ni. Dia tanya yang dalam kotak, yang dalam diagram kotak tu nah. Ha, jadi dia ustaz. Dia memahaminya sedikit ada kemusykilan. Jadi saya nak ulang sedikit di situ. Dan kita pun nak masuk ke fahami kalimah kun ya. Bismillahirrahmanirrahim, muka surat 157. Dia mengajar kitab ni alhamdulillah di Pahang. Cuma tak ingat nama ustaz. Dia mengajar kitab ni di Pahang. Dia kata, "Ustaz, saya nak minta izin balik cepat sikit sebab malam ni nak mengajar kitab ni." Nasponok kita dengar. Cuma dia muskil sedikit yang nombor 3 tu. Mari kita lihat dulu. Hukum meyakini sesuatu dapat memberi bekas. Kita dah sebut hari tu, ingat lagi. Kita beriktikad Allah mendengar dengan sifat. Nama sifat itu sama terjemahnya mendengar. Jadi mendengar tu jadi apa? Thamaratus sifat boleh ataupun ta'alluq boleh ataupun masdari pun boleh. Nah. Baik, berkuasa pula. Allah berkuasa dengan sifat. Tetap tu difaham dulu. Sifat tu namanya qudrah. Terjemah perkuasa. Difaham ni elok-elok dulu. Allah melihat dengan sifat. Nama sifat tu basar. Terjemah melihat. Baik. Orang Mu'tazilah, Allah berkuasa dengan zatnya. Allah mendengar dengan zatnya. Allah melihat dengan zatnya. Jadi, apa tujuan kita belajar sifat ma'ani? Ada dua. Membezakan kita dengan Mu'tazilah. Yang kedua, menetapkan Allah ada sifat. Supaya jangan kita katakan Allah mendengar dengan telinga. Sebab telinga itu alat, Allah tak perlu pada alat. Allah melihat dengan sifat, jangan dengan mata. Walaupun nanti mata Allah tak seperti mata manusia, tak boleh. Ada dua keadaan. Siapa yang kata Allah melihat dengan mata tapi mata Allah tak seperti mata manusia, akan terjadi dua keadaan. Ditanya padanya, apakah kamu maksudkan mata itu mata berjirim dan berarat? Kalau dikatakan ya, maka orang ini jadi kafir. Walaupun dia mengatakan mata Allah yang berjirim dan berarat tu tak sama dengan manusia ataupun makhluk, dia dengan sendirinya dia keliru. Sebab jirim dan arat itu adalah ciri-ciri makhluk. Boleh nak? Baik. Begini, Allah melihat dengan mata tapi mata Allah tak seperti mata makhluk. Apa kamu maksudkan dengan mata tu? Apakah mata tadi itu bertongkol, berjirim, berarat? Ya. Maka akidah ini walaupun di belakang tu dia seolah-olah menidakkan, tetap dia kafir. Sebab dia telah mengisbatkan, menetapkan Allah itu makhluk. Kenapa? Dia kata tadi Allah ada mata. Mata tu berjirim dan berarat. Tapi tak sama dengan mata makhluk. Dia dah keliru kat situ tu. Bahaya akidah ini kafir. Yang sesat begini, Allah ada mata tapi mata Allah tak seperti mata manusia. Mata mana ni Syekh? Berjirim ke? Tak. Arat ke? Tak. Tapi M-A-T-A lah. Apa maksud kamu? Tak tahu. Itu maksudnya sesat. Yang dia tak tahu tu sesat. Tapi kalau dia dah tahu, berbiji bola begitu, walaupun dia nafikan tak sama dengan makhluk, batal akidah dia. Faham elok-elok hadirin? Nah, sebab itu akidah kita bukan begitu. Kalau ada orang akidah begini,
Allah melihat dengan mata, tapi mata tu bukan jirim, bukan arad, tapi saya tak tahulah mata tu macam mana. Jumhur ulama' mengatakan tak kafir lagi. Tapi ada ulama' kata macam yang pertama tadi juga kafir. Sebab tak tahu. Kalau sebut mata, inilah mata. Kalau sebut ini bukan mata, ni tangan. Kata ulama' pertama. Tapi ulama' kedua kata tak. Dia ini paling-paling ringan bukan ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ahlus sunnah jamaah. Apa nama dia? Adalah sama ada. Dia kendikan ahlus sunnah jamaah dan bukan ahlus sunnah jamaah. Ni kumpulan dia lah ni ahlus sunnah jamaah. Nak kata kafir tak? Sebab dia kata dia mata tu bukan berjirim, bukan berarat. Jadi apa tu? Tak tahu. Tak tahu dia tu. Selamat kafir, kata jumhur ulama. Tapi tetap dia dalam kumpulan bukan ahlus sunnah jamaah. Itu paling ringan. Nak sedikit, kasar sikit, dia fasik. Kasar sikit, dia telah buat bid'ah, dolalah. Kasar banyak, dia sesat. Itu kasar banyak. Nah, boleh hadirin. Akidah kita apa? Allah melihat dengan sifat. Saya tak tahu berapa puluh ratus kali apa. Bercampur-campur seluruh saya mengajak ni. Jangan tentunya bahaya. Faham elok-elok. Akidah faham elok-elok. Sama juga orang mengatakan Allah itu di langit. Okay. Faham elok-elok. Hukum meyakini sesuatu dapat memberi bekas. Ini poin saya ialah, walaupun Allah melihat dengan mata, maksudnya dengan mata Allah melihat, dengan telinga Allah mendengar, dengan berkuasa kudrah Allah berkuasa. Tapi hakikat sebenar-benarnya Allah ke sifat? Tak yang melihat tu. Allah melihat dengan si. Apa nama sifat tadi? Basar. Basar ataupun perlihat. Allah mendengar dengan sifat. Apa nama sifat tadi? Sama ataupun pada. Tapi hakikatnya Allah mendengar dengan dirinya sendiri yang bersifat. Itu. Nah, walaupun kita sebut Allah mendengar dengan sifat sama. Cuba lengkapkan sikit ta'aluk tu. Siapa ingat? Allah mendengar. Betul. Allah mendengar dengan sifat samanya. Mendengar apa? Muta'allak. Ingat? Qudrah dan iradah. Sama' dan basar. Ilmu dan. Itu namanya sifat dan thamaratus sifat. Baik. Muta'allaknya apa? Cuba ya. Cuba siapa yang ingat, jawab. Yang tak ingat, miming cuba ya. Qudrah dan iradah. Berkaitan dengan mumkinah. Sama dengan basar berkaitan dengan mau you sikit lagi mau you dah sudah. Ilmu dengan kalam berkaitan dengan wajibat, mustahilat dan jaizat. Rasanya kena satu hari khas untuk ta'aluk saja. Rasanya, baik, khas untuk ta'aluk saja satu hari. Baru ni saya balik daripada Jelebu. Suka saya di Jelebu tu. 3 hari 3 malam di situ. 280 orang ustaz-ustazah mengaji situ. Seronok saya, Saya ambil masa dengan sifat, dengan ta'aluk. Dan saya main kuis lah. Saya main kuis. Masya Allah. Suka mereka dan alhamdulillah boleh nampak dah. Saya rasa nak buat jugalah dekat sini. 1 jam setengah lah. Tapi syarat mesti datang pukul 8:30. Kalau pukul 9 tak. Gym tadi nak. Gym tadi tempat kami tu. Tambahnya saya pun turun lambat juga.
Biasanya saya turun, biasanya lah paling lambat 7:30 baru cantik datang kat sini. Nah, tadi entah lagu mana, tak tahu, bertukar kereta dengan zaujah saya. Sebab saya dah janji dengan Kak Ajah Zuraidah nak bawa buku Hizbun Nawawi Sifat 20 dan ringkasan Sifat 20. Semalam memang saya dah order daripada Gedung Ilmu Bubuh di kereta Kak Ajah ceritanya. Jadi kereta tu saya pakai kereta zaujah saya di luar rumah, kereta saya dalam rumah. Pagi tadi pula dah zaujah kata dia terlambat sikit. Terlambat banyak bukan sikit. Cik buat student tak apa-apa nak mengaji dah sekarang kan. Jadi dia pun terlambat banyak. Akhirnya bertukar kereta. Saya pun tak apa. Allah buku dalam tu. Tak bawa dah. Sebab kalau nak patah balik ke sekolah panjang ni. Tuan-tuan, kalau kita jumpa macam ni nak marah isteri tak? Tuan mengaji ni tu tujuan kita mengaji ni. Nak marah isteri tak? Tak, jangan marah. Sabar. Kenapa? Kenapa? Cuba kita mengaji tauhid ni cuba. Nah, saya memang kalau macam ni memang ni kena kat diri sendiri hari ni. Jangan marah. Kenapa hadirin? Kerana ini berkaitan dengan qada dan saya suka mengaji. Cuba ya, cuba kita lari sama-sama. Itu tujuan kita mengaji ni bukan untuk sedap-sedap mengisi ruang ni, tidak. Supaya kita bertauhid. Kan kita belajar ilmu tauhid. Supaya kita bertauhid macam mana? Kita kan tahu tidak berlaku apapun dalam muka bumi ini, dalam makhluk ini, melainkan empat sifat ma'ani. Itu kena buka balik ni. Empat sifat ma'ani ni. Mari kita test saja. Siapa nak buka, buka silakan. Baik. Apa sifat itu? Hayah kedua. Ilmu ketiga. Iradah keempat. Benda ni terjadi tak sekarang? Kalau kes saya tadi terjadi tak? Terjadi. Bila terjadinya? Pagi tadi hari Rabu ni berapa bulan ni Kak Ajah? 13 hari bulan 11 2019. Bermakna kita sekarang ini dalam waktu apa ni, dalam istilahnya 3. 1 hadis, 2 imkan, 3 mala yaza. Baru seminggu tinggal ni. Baru tinggu 2 minggu ke seminggu saya tinggalkan tuan-tuan? Seminggu. Ya Allah, saya teringat tuan-tuan lah itu nah, ketika hari Rabu di Jelebu. Sebayang bayang saya dalam sini. Guru selalu ingat murid. Tapi saya bersyukur sebab yang menggantikan saya itu guru saya juga. Ustaz Helmi Syafi'i kan Kak Zah. Oh, tu alim tu Masya Allah. Cuma beliau ni tawaduk sangat-sangat. Alimnya Masya Allah. Kerana beliau betul-betul ambil ilmu Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Siqdah. Kalau tanya dengan saya nak, antara orang yang boleh kita mengaji betul-betul tawajuh dengan beliau ilmu sifat 20 dengan cara Pak Da'i, beliaulah saya rekomen. Nah, dulu saya pernah rekomen guru saya sendirilah, iaitu Tuan Guru Baba Ahmad Ridha Rudi. Itu tidak ada kalam lah padanya sebab memang sudah terkenal, alimnya luar biasa. Juga Ustaz Faiz kita, P.U. Faiz, ilmu sifat 20 beliau tuntut dengan beliau. Dan ramai lagi. Kalau baba-baba tu tak payah cerita dah, memang sudah alim mereka, terkenal dengan itu di Fatani, maksudnya di Malaysia itu. Pilih guru elok-elok. Kalau kita sihat, pergi ke perigi yang kotor dan kohayaknya, yang sihat tadi jadi sakit. Tambah kalau perigi itu ayaknya bukan sahaja keruh tapi beracun, bakteria, bukan sahaja sakit, boleh jadi maut. Tapi kalau kita sakit, pergi dekat air yang bersih, insya Allah kita jadi sihat. Orang yang tak sakit,
pergi dekat situ akan hilang dahaga. Penting tak? Penting tak sumber tu? Semua air tu penting tak? Ilmu lebih penting daripada sumber air itu. Kerana jaga-jagalah hadirin. Istikharah, doa pada Allah. Minta khas, ya Allah, tunjukkan saya guru. Saya cakap terus terang ni supaya tuan-tuan tahu, saya bukan cakap retorik saja. Saya pernah minta pada Allah waktu di UAE dulu, waktu masuk UAE dulu student, ya Allah, tunjukkan saya guru yang saya dapat mengaji dengannya. Allah bagi tiga, Allah tunjuk tiga waktu tu. Satu, Syekh Wan Muhammad Saghir almarhum, meninggal dah beliau. Kan beliau ilmunya Masya Allah kan. Yang kedua, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Yang ketiga, Syekh Nuruddin. Tiga tu Allah tunjuk. Minta tuan-tuan, minta. Minta pada Allah khusus, ya Allah, tunjukkan guru yang saya boleh mengaji. Kadang-kadang dia datang dalam mimpi, kadang-kadang dia datang dalam perasaan. Perasaan tu nak sangat nak pergi jumpa Tok Guru tu. Nah, dia kadang-kadang boleh juga percaya, tapi jangan percaya sangat perasaan ni. Bila tengok guru tu dan tengok jatuh cinta dengan dia. Ha gitu. Tapi ada juga tak tahu pasal apa, tak tahu. Tengok muka pun tak tahu. Dia tak apa nak ngam. Dia punya apa orang panggil istilah tu? Aura. Satu lagi yang bahasa yang canggih sikit, tri-tri tu apa? Chemistry. Allah, payah betul nak sebut benda tu. Dia punya chemistry tu, tak tahu. Tak tahu. Ha. Itulah, wallahu alamnya. Pengajian dia elok. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, kenapa kita kata Allah memberi bekas dengan sifatnya? Hakikatnya siapa? Allah sendiri yang memberi bekas. Bekas tu dengan sifatnya, maksudnya Allah bersih, bersifat. Jangan semata-mata sifat, tolong diingat ya. Jangan semata-mata sifat yang memberi bekas, maksudnya yang menyebabkan sesuatu berlaku tu adalah Allah dengan sifat qud. Itu. Oleh kerana kita mengaji nak tetapkan sifat, kita katakan dia faktor bahasa je, bukan apa pun. Jangan terkejutnya kalau ada guru tauhid kata begini. Siapa yang mengatakan langit ini dijadikan oleh kudrah, maksudnya kudrah Allah, kafir orang itu. Nah, kalau betul tak kata guru ini? Betul. Tapi beliau berbicara dengan secara hakiki. Kan kita sebut itu ada dua. Satu hakiki, satu majazi. Baik. Allah Azza wa Jalla hakikatnya yang menjadikan alam ini dengan sifat kudrahnya. Gitu. Tapi kalau kita dah mengaji ni tak apa. Lihatlah langit ini yang dijadikan oleh kudrah Allah. Tak apa. Sebab kita kata apa? Majazi. Maksudnya Allah yang menjadikan langit ini yang Allah bersifat dengan sifat kudrah. Nah, kenapa kena precise? Allah juga bersifat dengan ilmu, tapi bukan dengan ilmu Allah menjadikan. Ini sekejap lagi kita nak masuk kun fayakun. Allah menjadikan langit ni bukan dengan sifat kalam. Sebab sifat kalam itu bukan takfiri, tetapi dilalah. Ini kena ta'aluk lagi ni tu. Saya kata ta'aluk kena kemahlah. Supaya nanti jangan kita sebut begini. Kan kita baca surah Yasin malam ni, malam esok. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Lalu kita pun ingat Allah nak jadikan sesuatu kun, jadi pun. Kun, boom, jadi kun, boom, jadi kun. Bukan. Allah jadikan bukan dengan sifat kalam. Sebab sifat kalam jenisnya apa? Dilalah. Dua minggu ditinggal lain macam tengoknya. Cuba seminggu, baru seminggu. Cuba ya. Jenis ta'aluk, jenis. Jenis. Cuba. Nah, baik. Tadi muta'alak kat ajah ya. Tadi muta'alak.
Qudrah, iradah muta'alaknya mumkinat. Sama basar muta'alaknya al-mawjudat. Ilmu dengan kalam muta'alaknya al-wajibat, al-mustahilat, al-ja'izah. Itu baru muta'alak sekarang, jenis-jenis. Cuba siapa dapat jawab dengan saya sama-sama ya. Yang tak dapat, by ming saja macam biasa. Cuba ya. Qudrah jenisnya. Jadi benda tu bila Allah buat takfiri. Iradah Allah tentukan, betul-betul Allah dah tentukan. Kalau tak akan jadi dua pilihan. Tapi Allah dah tentukan satu je. Takhsis. Takhsis. Ni level tinggi sikit ni. Ni level tinggi sikit ni nak. Sebab tu tak berapa ramai bunyinya ni. Dalam hati saja. Tak apa. Baik. Terus sama taluknya jenis inkisyaf. Baik. Basar taluknya jenis inkisyaf. Saya sebut depan tu tuan boleh sambung belakang tu. Kalau saya tak sebut depan belum tentu lagi ni. Tak apa. Ilmu taluknya ing. Takkan ing takfiri tak kena. Tu yang saya boleh jawab kan. Kalam, siapa boleh jawab? Hadiahnya ais botol. Dilala. Banyak sangat boleh jawab tak jadi ya. Sebab air cuma sebotol. Namanya dilala. Apa maksud dilalah ni? Dilalah bila saya baca ayat Al-Quran Qul huwallahu ahad. Itu maksudnya dilalah. Dilalah apa? Menunjukkan, memahamkan, membawa. Bila saya baca Qul huwallahu ahad, ia dalil ataupun dilalah menunjukkan ini cerita tentang wajibat ke mustahilat ke jaizat. Perkara apa tu dalam ayat tu? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Allah itu esa tu cerita apa? Wajibat ke mustahilat ke jaizat? Wajibat. Itu boleh. Cuba tu namanya apa tu? Membacanya, memahamkan ayat ini cerita tentang perkara yang wajib. Membacanya menunjukkan perkara ini perkara yang jaizat. Membacanya ayat ini dilalah menunjukkan, memahamkan bahawa ayat ini cerita tentang mustahilat. Cuba saya bagi contoh ni. Tuan-tuan cuba jawab ya. Kalau boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang apa tu? Tapi kena faham makna kan? Kalau tak faham tak boleh jawab juga. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, boleh ataupun mengasihani. Cerita tentang apa ni? Dilalah ayat ini tentang mesti tiga, tak boleh jauh. Wajibat ke, mustahilat ke, jaizat ke? Wajibat kan kita tentang Allah tu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wajibat. Ar-Rahmanirrahim. Wajibat. Maliki yawmiddin. Wajibat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wajibat. Iyyaka Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kami pula. Kami ni jadi apa kita ni? Wajibat ke? Mustahilat ke? Tak jai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ni cerita tentang sirat ni. Yang kau telah berikan kepada orang yang beriman. Cerita tentang apa ni? Sirat. Sirat tu apa? Wajibat ke? Tak. Mustahilat ke? Jaizat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sama apa tu? Ghairil maghdub, orang yang dimarahi, orang-orang jaizat.
waladdallin, dan bukan orang yang sesat. Ah, jaizat. Ha, boleh hadirin, setiap ayat paling banyak tentang jaizat, paling banyak. Dalam jaizat ini pula Kak Ajah dan yang lain-lain ada bagi lagi. Jaizat ini kalau untuk makhluk ya, ada berbentuk suruhan, ada berbentuk larangan, ada berbentuk cerita-cerita. Ha, situ letaknya. Ada berbentuk wa'id. Wa'id. Ada berbentuk wa'ad. Wa'ad apa ni? Wa'id, wa'ad. Ada beza. Wa'id, janji-janji yang menakutkan. Neraka lah tempatnya. Oh, khalidina fiha abada. Ha, ini cerita tentang apa dulu ni? Jaizat. Tapi dalam jaizat, bahagian kategori mana? Wa'id. Boleh tu? Saya ingat nak buat jugalah nanti, Kak Ajah ya. Kita semua nanti, bila nak buat ni? Minggu depan? Minggu depan. Tapi datang pukul 8:30 ya. Nah, InsyaAllah kita buat. Tapi saya suka kalau kalau LCD ni suka dalam bilik kan. Ni hari ni tak apa sebab hari ni ada exam. Minggu depan ni, minggu depan kita buka, kita bawa kitab ni semua, tapi semua cerita tentang ta'aluk. Ajak kawan-kawan. Ada mungkin kawan-kawan yang dah mengaji mendalam Tauhid Sifat 20, dia cuma nak tahu ta'aluk je, ajak minggu depan ya. Minggu depan upaya bulan ni Kak Ajah. Sebut je saya ni tak tengok pun jadual. Maaf ya, saya tengok jadual dulu. Tak berani berjanji juga sebab lately ya, 20. Baik, mari kita tengok dulu saya available tak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya Allah. Boleh. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Boleh janji kita 20 hari bulan kita cerita tentang ta'aluk pukul berapa tadi Kak Acah? Ha, 8:29 kena ada kat dalam sana. Kat dalam sana. Tapi begini, sama ada kita mengaji minggu depan dalam dalam dewan ataupun sini, tetap saya akan buka bab ta'aluk dulu ya. Tapi kalau boleh sebelum datang kat sini, bukalah dulu. Buka dulu buku ni tentang ta'aluk. Saya ingat yang paling jelas ini. Saya nak bagi tahu satu perkara, pihak Masjid Al-Hasanah Bangi tu, Masjid Kubah Hijau tu orang kata tu kan, mereka minta saya baca kitab ni dan saya bersetuju setiap minggu selepas insya satu jam saya mengajar macam biasa lah, pakai slide semua sekali dan insya Allah khatam kulit ke kulit. Nah, jadi harinya belum lagi. Baru tadi masuk kat sini ada ustaz bagi mesej yang menguruskan tu, dia nak Khamis malam Jumaat. Saya pun bila dengar Khamis malam Jumaat, terus saya jawab insya-Allah. Lepas tu saya terfikir, bukankah saya setiap Khamis malam Jumaat live dekat Aikim? Akhirnya mohon maaf lagi. Maksudnya belum ditentukan lagi lah, tapi bersedia dah hadirin. Sebab saya tahu yang dah mengaji saya kat sini ni, kalau ikut pengajian saya ni lebih cepat faham. So tuan-tuan tahu cara saya mengajar, tambah lagi pakai slide. Nah, tapi saya nak bagi tahu awal ni, 7 hari bulan, tolong catat dulu ya. 7 hari bulan 12, catat dulu daurah ini. Ni daurah ini di UKM 7 hari bulan 12, daripada pagi sampai petang. Daripada pagi sampai petang. Petang tu dalam 5 minit ke 10 minit sebelum asar. Saya sangat mengharaplah yang mengaji saya dekat sini ni, saya harap sangat kalau boleh dapat pergilah. Sebab kita kan dah khatam kitab ni. Ha, ini pun kita ulang balik. Specialnya hari tu khatam semuanya satu hari. Mana nak cari tu? Oh, mengaji sifat 20 ni 3 tahun baru khatam.
InsyaAllah tu berapa jam je tu. Nah, kalau boleh hadir, hadirlah. Nah, saya sangat mengharapkan. Tapi kalau tak boleh hadir, Kak Ajah kena buat juga di sini satu hari. Kak Ajah Zuraidah kena buat juga di sini satu hari untuk orang di Shah Alam pula. Sehari. Maksudnya yang ini ni sehari. Memang saya dah buat baru ni Kak Ajah di Masjid Al-Khairiyah Gombak. Tak percaya saya boleh saya khatam. Alhamdulillah ni. Tapi saya banyak sabar saya. Kenapa? Banyak benda yang saya tak syarahkan. Saya syarahkan yang penting-penting sahaja. Tapi alhamdulillah feedbacknya sangat baguslah. Maksudnya satu hari tu khatam. Tak sangka saya. Waktu 2 sampai 4 tu itu khas cerita tentang ta'aluk sahaja. Oh itu. Nah, jadi nanti insya-Allah macam minggu depan cerita ta'aluk sajalah 1 jam setengah tu. InsyaAllah ada manfaatnya banyak hadirin. Sebab siapa yang boleh tahu tentang ta'aluk ni, dia akan dapat banyak tahu dan insyaAllah persoalan dalam dunia ni dapat dijawab. Saya kembali balik tadi ya, cerita tentang isteri saya tadi tu. Yang kenapa jangan marah? Sebab berlaku sekarang ini, itu namanya ia berlaku pada waktu hadis atau imkan atau mala yazar. Baik. Terjadinya itu dengan sifat apa mengaji? Qudrah. Bermakna bertukar kereta saya dengan zaujah tadi itu berlaku sekarang kan? Allah lakukan ia dengan sifat kan? Apa nama sifat tu? Qudrah. Maka berlaku bertukar kereta tadi itu dengan sifat qudrah Allah dalam ta'aluk tanjizi hadith. Bagus mengaji. Dan apakah Allah sudah tentukan ia untuk berlaku? Ya, dengan sifat apa Bang Haji? Irada. Bab ni Bang Haji expert, selalu saya Pak. Selalu saya perasan benda ni. Kalau saya tanya benda ni mesti Bang Haji dapat jawab dengan betul. Yang lain jawab juga ya. Dia kebanyakannya miming. Tak apa, tak maksud saya ni semangat tak kita mengaji. Cuba mengaji ya. Baik. Tidak akan berlaku sesuatu dilakukan oleh Allah dengan sifat qudrahnya melainkan mesti muwafaqah mengikut ketentuannya dalam sifat irah. Allah dah tentu tak berlaku ni dah, walaupun saya belum hadir lagi, isteri saya belum hadir lagi, buku belum hadir lagi, kereta belum hadir lagi, kuota damansara belum ada lahir lagi, geliri ilmu belum ada lagi. Allah dah tentukan dengan sifat apa mengaji? Iradah. Dalam ta'aluk tanjizi qadi. Nah, baik. Allah tidak akan menentukan dengan sifat iradahnya melainkan Allah tahu. Allah tahu dengan sifat ilmu. Tahunya Allah dengan ta'aluk tanjizi qadi. Tak ada suluhi qadi. Tiga sifat ini, ilmu, iradah, qudrah, dibenarkan oleh sifat haya. Itulah namanya empat serangkaian sifat. 26 kali dah ulang ni. Faham nampak ni? Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hukum meyakini sesuatu dapat memberi bekas. Kita katakan apa dulu? Hakikatnya siapa yang memberi bekas? Allah. Bukan sifatnya, tetapi ta'akuli sifatnya. Allah yang bersifat. Boleh? Jadi kalau dikatakan sifat itu yang memberi bekas, itu cuma isnad. Cuba yang kita belajar dalam dewan tu, isnad ma majazi iktibar. Tak lepas juga nampak ni. Ada yang kita tambah. Ini saya suruh ni tulis ya, waktu qudrah ni. Waktu qudrah saya suruh tulis. Boleh jawab Kak Ajar? Ni namanya isnad majazi i'tibar. Ini sampai 10:30 nampak gayanya ni.
Allah Azza wa Jalla menjadikan alam ini dengan sifat qudrahnya. Dengan sifat qudrah Allah, terjadilah alam ini takfiri. Bila terjadi alam ini tu namanya takfiri. Baik, Allah menjadikan alam ini secara ta'akulinya dengan sifat qudrah. Seolah-olah terjadinya alam ini kerana ada sifat qudrah. Hakikatnya siapa yang menjadikan alam ini qudrah ke Allah? Allah yang bersifat qudrah. Itu namanya dengan qudrah tadi itu jadi dah alam ini isna majazi, isnad sandaran, majazi kiasan. Kita sandar secara kias sahaja. Hakikinya kalau isnad hakiki, kena tambah juga ya. Ini supaya mantap betul-betul ni, kita mengaji hari ni nampak simple je hadirin, tapi ni i'tiqad namanya. Yang sebenar-benarnya yang memberikan bekas itu qudrah ke Allah. Allah, sebab tu kalau Allah kita sebut isnad sandaran hakiki. Tapi untuk sifat isnad majazi, jadi tak alam ni sekarang? Jadi tak? Itulah kesan apa? Kesan adanya sifat qudrah tu disebut takfiri. Kenapa takfiri itu? I'tibar, melihat kepada sebab. Sebab dan akibat, sebab musabab tu kita maksud sebab musabab. Sebabnya apa? Sebabnya Allah ada sifat qudrah. Sebabnya tu hakikatnya Allah Azza wa Jalla lah yang menjadikan. Cuma kita nak mengelak daripada Mu'tazilah tadi tu. Mu'tazilah betul juga, tapi mereka betul-betul membuang sifat. Kita tak buang sifat, tu je beza sikit kita dengan Mu'tazilah tu. Boleh hadirin? Nah, tak masuk-masuk lagi saya. Perasan saya, saya perasan nak baca dalam diagram tadi kan, tak masuk-masuk dia buatnya. Hadirin belajar akidah ni, semalam saya maulid Nabi di Galeri Ilmu dengan Tuan Guru Haji Hafiz bin Selamat, penasihat jenderam. Saya sangat kagum dan saya sangat kasih dan cinta dan sayang dengan beliau ya. Beliaulah antara ulama sekarang ini, sesepuh kita panggil, ulama yang sudah agak berusia. Tuan-tuan mengajilah dengan beliau di jenderam tu. Beliau sangat mengutamakan guru-guru dan kitab-kitab lama. Beliau sangat tahu tentang sejarah-sejarah dan ulama-ulama. Ambil ilmu dengan beliau. Saya menulis penuh sepanjang bercakap beliau 40 minit selesai. Ada dalam buku saya, 5 muka surat saya sign, saya catat. Antara yang beliau sebut pesan ulama, uktub lafzan karir alfan, tulis satu lafaz tapi ulang-ulangkannya 1000 kali. Ini macam kita ni. Ni dah berapa kali ulang tak tahu ni. Tulis ni kalau nak syarah 3 jam boleh syarah ni. Ini yang saya tulis depan ni. Kalau nak syarah. Maksudnya biar kita tulis sikit tapi kita ulang lagi bagi kejap molek. Macam tu tadilah. Kalau nak marah tadi tu kan, marah sekejap pun tak apalah. Marah gitu je. Marah, ya Allah, kenapalah macam ni? Tak apa. Ingat terus, ya Allah, kuliah tauhid.
masjid negeri. Ha, tu jangan lupa tu. Apa dia? Tidak berlaku sesuatu dalam alam ini melainkan dengan empat sifat ma'ani. Baru kita jadi melihat sesuatu dengan pandangan tauhid. Marah tak apa marah. Marah memang sebab kita manusia. Tapi tenang balik. Ha, macam tu. Sama juga yang berlaku. Apa pun berlaku dalam dunia ini. Supaya kita serah pada Allah. Nah, apa dia? Baik, saya sebutlah supaya tuan-tuan tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dengan sifat kudrahnya menjadikan alam ini, terjadi alam ini ta'thiri. Ta'thiri ini kesan daripada Allah bersifat dengan kudrah. Jadi kudrah, dengan adanya kudrah itu memberi kesan adanya alam ini secara isnad majazi. Hakikatnya bukan kudrah berkata yang menjadikan alam ini, tetapi Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah yang menjadikan alam ini dengan sifat kudrah. Ha, jadi disandarkan yang jadikan alam ini kudrah Allah itulah. Itu sandaran isnad majazi, kiasan sahaja. Kalau yang sebetul-betulnya isnad hakiki, ya memang Allah yang jadikan. Baik, kenapa kita katakan isnad majazi? Sebab i'tibar sabab. Apa dia? Qudrah ini menjadi sebab akan berlakunya alam ini ataupun makhluk ini. Boleh ya? Cuba sama-sama kita ulang. Isnad majazi, i'tibar sabab. Cuba diulang-ulang nantilah dalam kereta nanti sebelum balik kat rumah tu. Ha, cuba Abang Haji. Isnad hakiki pula dah. Hakiki ke majazi? Ha, jangan diingatlah hakiki tu. Isnad majazi, i'tibar sabab. Tuan-tuan buatlah. Buatlah. Buatlah apa ni? Rumus. Isnad ai majazi im ai im i'tibar ai is. Apa tu? I am I is. Imis. Imis. Apa yang berlaku di dunia ini adalah imis. Oh, tu dia sebab kita ya. Imis, kismis, buah anggur, kering, bukan. Isnad majazi, i'tibar sabab. Apa dah tadi? Imis. Ah, boleh ke Ajah? Ini nak jauh. Balik ke Ajah ni bentong, bentong ke Ajah? Ah? Perak. Oh, ada seorang lagi Kak Ajah yang ikut saya dari ikut kuliah saya di Masjid Hariah, jauh daripada Bentong. Setiap hari Selasa dia datang. Sebab di sana saya mengajari Selasa datang. Kadang-kadang dia bawa telur itik. Masya Allah. Kak Ajah setiap hari Rabu datang. Masya Allah. Cuba imis tadi apa? Imis isnad majazi i'tibar. Kalau takut imis tu terkeliru, bubuhlah sikit apa? Ismis. Tambah ke jadi kismis. Ismis. Ismis ni begini, nak beza I dua tu. Kan I pertama tu isnad. I kedua tadi apa? Tiba kan takut jadi semabul. Jadi bubuhlah. Isnad. Is dulu. Ismis. Cantik juga Kak Ajah. Supaya teringat kismis. Sebab ismis. Faham tak yang saya cakap ni? Ha? Kenapa? Perkata? Oh, maaf. Silap Kak Ajah ya. Sebab. Sebab banyak berkata. Banyak berkata, tulinya berkata. Asalnya perkuasa. Ini tadi apa ni kita setuju ni? Is. Kita setuju yang inilah senang ya.
Kita guna ismis. Nah, ismis. Sebab kalau ayat itu takut nanti dua-dua keliru. Bila sebut is, jangan keluar jadi iktiba pula. Jadi ismis. Apa je ismis tadi tu? Isnad majazi. Iktibar sabab. Cuba kita ulang tiga kali dulu. Isnad majazi. Iktibar sabab. Semula. Isnad majazi. Iktibar sabab. Isnad majazi maksudnya isnad sandaran, majazi kiasan, i'tibar melihat, sabab sebab, semua kajah ni, semua diguna untuk apa ni? Semua diguna untuk sifat ma'ani tu, yang saya kalau boleh hafal lah elok sama mengaji ini untuk semua ma'ani mengaji yang tujuh tu semua. Kecuali satu je, apa dia? Boleh juga hayah, boleh juga tak apa. Boleh juga ya. Isnad majazi i'tibar sabab. Boleh. Sahayah pun boleh. Tapi ini digunakan lebih pada ta'aluk saja. Bila ta'aluk tu enam je kan. Boleh ya. Mari kita ulang balik. Ismis. Isnad majazi i'tibar. Bolehlah kalau dapat faham yang ni pun syukurlah hari ni. Kamu belajar apa hari ni? Ismis. Isnad majazi i'tibar. Kenapa ini penting untuk semua sifat ma'ani? Sebab sifat yang benar-benar yang ada pada Allah tu hanyalah sifat ma'ani. Sebab itu sifat ini dipanggil sifat wujud. Apa maksud wujud? Di ada lagi sungguh atau ada dan sungguh. Sifat lain tu dipanggil apa? Amrun iaitu sungguh sahaja. Boleh? Ini penting untuk kita tahu. Baru ni saya ulang banyak kali dengan orang di Jelebu. Alhamdulillah. Saya baru tahu juga. Ada orang Nagawi ke kat sini? Ada ya. Rupa-rupanya undang luak tu. Luak undang ke undang luak ya? Udang ke undang? Udang. Undang kan? Kalau undang yang itu. Udang kan? Masya Allah. Saya syukurlah. Ada orang Jelebu ke kat sini? Ada orang Jelebu ke nak kojang? Betul, tak pernah. Tak pandai saya bahasa. Yang saya tahu apa konoi kojang. Apa konoi jang, tak mana ngaju. Masa kecil dulu ada lagu tu kan. Apa konoi jang, tak mana ngaju. Apa yang penting? Apa dia? Apa yang penting? Kerja sama. Buek apa tu? Buek apa? Buek. Buek apa? Apa mengaji? Mengaji sebut tadi. Buek. Kojo. Buek kojo. Tak, ada satu lagi tu. Buek juga. Buek. Habis kat situ kita masa. Buek. Jadi lebih kurang apa yang penting kerjasama tadi tu? Buek. Lupa saya ada satu kata buek. Memang buek kerja lah, tapi ada satu lagi tu. Tak apa, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum meyakini sesuatu dapat memberi bekas. Kita kan belajar bab tutorial, kita ulangnya keadaan dulu. Meyakini beriktikad sesuatu boleh memberi bekas dengan sebab atau dengan tabiat. Tambah sikit kat situ. Hakikinya. Secara hakikinya. Hakiki ni walhal Allah kan, itu hukumnya jadi kafir tanpa khilaf ulama. Sebab dia meyakini secara hakikat. Lepas tu kena tambah hakikat kat situ. Sudah meyakini beriktikad. Bila meyakini tu maksudnya apa tu? Meyakini tu maksudnya hakikilah tu. Baik ya. Tambah hakikat. Meyakini beriktikad sesuatu boleh memberi bekas dengan sebab atau dengan tabiat secara hakiki.
itu kufur tanpa khilaf ulama. Itu yang saya sebut tadi itu kan. Alam ini, cantiknya alam ini yang dijadikan oleh qudrah kufur secara hakiki, secara majazi kufur, kufur tak? Tidak. Itu penting kan. Kalau kufur tengok ya, guru saya pernah sebut Syekh Ahmad Ridhauddin, dia kata gini, kalau kita tak tahu hakikat hakiki dengan majazi ni, iklan yang paling syirik apa? Minumlah Milo, badan jadi sihat dan walhal itu majazi ke hakiki? Nah, itu penting mengaji sifat 20. Nombor dua, meyakini kekuatan yang ada pada dirinya atau kudrah yang ada padanya boleh memberi bekas fasik ataupun ahli bid'ah, sebab dia belum dapat beza hakiki dengan majazi. Tapi kalau dia kata majazi, boleh tak? Boleh, penting majazi hakiki ni. Sudah, meyakini Allah Ta'ala yang memberi bekas, tetapi dengan ilmunya, ilmu asbab turut bersama dalam memberi bekas. Asbab, asbab apa? Asbab tadi tu, ilmu tadi tu jadi asbab ataupun sebab, sama tuan-tuan ya, asbab dengan sebab sama, bezanya jamak dengan mufrad sahaja. Dianggap masih jahil dengan hukum adat, dengan hukum adat, kadang-kadang boleh membawa kekufuran sebab tidak faham apa tadi, hakiki dan majazi. Baik, meyakini asbab adalah baharu hadis yang dijadikan oleh Allah. Ha, tapi asbab ini tengok ni, asbab ini perbuatan kita. Jangan asbab ni pula ni. Jangan asbab sifat pula. Sifat itu baharu qadim ke hadis? Hadis. Sifat, sifat Allah tu. Nah, sifat Allah itu qadim ke hadis? Ini yang kita kata perbuatan. Tulis kat situ hadirin. Asbab di, asbab nombor 4, meyakini asbab adalah baharu hadis. Apa dia perbuatan kita tu? Ni saya makan ni, cuba tengok tuan-tuan, saya minum ni kan. Nah, ni kan perbuatan saya ni. Perbuatan saya ni menjadi asbab saya minum. Minum tu nah, perbuatan minum tu adalah asbab, tapi asbab dalam kategori hadis sebab ia perbuatan. Jangan sifat. Sifat Allah itu hadith ke qadim? Kan kita sebut tadi ini, sifat ini juga asbab yang i'tibar sabab. Nah, sebab apa? Ada sifat qudrah. Sifat itu sendiri adalah asbab. Nah, dalam konteks ini, kalau sifat Allah itu asbab, itu qadim ke hadith? Qadim, tolong diingat ini. Semua sifat adalah qadim. Perbuatan saya ini dah saya sendiri hadis, perbuatan masih hadis terus ya. Sebab, tabiat dan kekuatan yang ada pada dirinya juga harus hadis dijadikan oleh Allah. Sebab satu je, senang je. Kita ni kan hadis. Ha, itu je. Terus harus, jika asbab umpamanya makan, ini perbuatannya, ini perbuatan. Ini bukan sifat lagi ni. Ini perbuatan. Menyalahi musabab, tidak kenyang. Musabab ni senang kita terjemah situ, kesan ataupun apa, natijah. Makan tu sebab, musabab kesan makan tu kenyang. Boleh tak makan tak kenyang-kenyang? Jangan, ilmu hitam ni jangan dituntut ya. Ilmu hitam tu jangan dituntut. Kadang-kadang bila meninggal tu, satu gelen air minum tak kenyang-kenyang. Tengok, dari segi adat, kalau minum satu gelen tu, kenyang tak? Bukan kenyang lagi, pingsan dia buat. Dari segi ilmu, dari segi akal, akal boleh tak minum tapi tak kenyang? Akal-akal, boleh. Boleh kalau Allah berkehendak kan? Tak minum kenyang, boleh tak? Dari segi apa? Akal, dari segi adat boleh tak? Adat tak, adat mana boleh. Adat bila tak minum, lapar lah. Nah, tuan-tuan saya datang lambat tadi kan, boleh tak saya balik lambat hari ini? Nah, itulah, sekali-kali jangan lambat. Maaf ya, sebab saya rasa terhutang ya. Itulah tadi Kak Ajah, apa ni,
buku tu memang saya dah order 50 dah. Buku tolong angkat sikit kat Ajah. Tolong angkat sikit. Ha. Saya janji Hizbun Nawawi kan. Apa janji saya kat Ajah ya? Yalah Hizbun apa tu? Nak cara nak amal. Jadi begini, siapa yang dah ada buku ni tolong bawa minggu depan. Tapi waktu saya ajar tu nanti Bang Kamarudin kita offnya kita tak ni kan. Maksudnya last nanti bawa kita buat ni. Boleh bawa buku ni pun tak apa ni. Sama je. Yang penting Hizbun Nawawi. Ini dengan ini. Saya pun hairan juga kenapa orang tanya ni. Maaf ya, maaf. Ini bukan kebetulan, ni dah takdir kan. Saya baru balik daripada Pahang. Eh tak. Hari Isnin saya balik Pahang. Isnin saya kuliah di Kuantan. Last-last nak habis seminar tu, dua slot saya. Nah? Ada seorang yang tanya, Ustaz, boleh tak Ustaz bagi tahu tentang Hizbun Nawawi dan ijazahkan kami? Kejut saya. Sebab ramai pula orang tanya Hizbun Nawawi. Ha. Saya di Pahang baru ni Kuantan, saya cerita tentang Imamun Nawawi. Ada seorang ustaz tu tanya, boleh tak ustaz cerita tentang Hizbun Nawawi kemudian ijazahkan kami? Nah, wallahu a'lam lah hadirin. Sesuatu yang berlaku dalam dunia ni, there is no what's called the coincidence. That to talk it in a normal way, that's fine. But in terms of create nothing in this world happening spontaneously or without any cause, it has to do with the cause and the cause and the cause caused by the great cause. Nothing other than Allah Azza wa Jalla. Allah yang menyebabkan. Nah, jadi karena itu hadirin, kita yakinlah. Saya pun hairan orang bertanya dengan Hizbun Nawawi ini juga. Jadi minggu depan siapa yang dah ada buku ni dan buku tadi tu Kak Ajah, angkat sikit Kak Ajah supaya tuan-tuan angkat ini. Tolong angkat sikit Kak Ajah. Siapa yang dah ada beli buku ni, bawa lah minggu depan ya. Tuan-tuan beli 10, saya tahu. Jangan bawa 10, bawa satu je. Tapi yang tak ada lagi insyaAllah saya akan bawa 50 buah dah ada Kak Ajah. Ha. Jadi kalau nak cepat begini, tapi tak berani janji lah, saya ni sibuk juga saya. So, kadang-kadang berjanji nak datang kat sini, hantangan sini petang-petang, tak dapat juga Kak Ajah saya ni. Tengoklah nanti Zahir dah pergi ke Kelantan, sebab esok saya pergi ke Kelantan. Dan tak payah hoda lah Kak Ajah, sebab saya dah bawa. Cuma saya tengok nanti kesempatan bila tu. Boleh bawa ya? Tuan-tuan penting juga benda ni untuk, walaupun kita jangan takut, ini memang tujuannya untuk menghindari daripada sihir, daripada makhluk halus. Nah, jadi kita yang insyaAllah belum kena ni, baca juga untuk penyinding kita, terutama sekali di homestay tu. Kadang-kadang kita pergi homestay tu kan, kita balik barulah orang cerita apa yang berlaku di homestay tu. Ya Allah, macam-macam cerita ni. Siapa yang ada homestay kat sini dan siapa yang ni, jaga-jagalah homestay tu ya. Jangan ditinggalkan lama sangat, 40 hari singgah-singgah di homestay tu. Jangan 40 hari tinggalkan ya. Maksudnya datanglah kat situ, bacalah apa yang patut. Kalau tak nak baca juga, malas sangat, pasak radio. So bacalah Hizbun Nawawi. Hizbun Nawawi ni lah, baca. Yang penting jangan tinggalkan dia 40 hari. Sama di bilik-bilik kita kat rumah tu, kan kita dua je tinggal, Abang Haji dengan Abang Kak Ajah. Anak-anak kan dah besar, kan ada bilik-bilik yang mereka masa kecil tu dah tertutup kan. Bukakan. Buka masuk begini, bila kita baca Quran ke apa semua, balik Quran, dengar juga kawasan kita. Dan saya bukan nak menakutkan ni, tidak, memang biasa begitu. Tidak semestinya jangan takut ya. Harus jika asbab umpamanya makan menyalahi musabab tidak kenyang, kerana yakin Allah Ta'ala yang memberi bekas kepada musabab. Baik, mari kita lihat muka surat 157. Tapi penting juga lihat muka surat ini. Mari tuan-tuan kita lihat tentang
ta'aluk. Saya tak tahu saya buat kat sini tak, rasanya tak ada ya. Rasanya tak ada yang saya bubuh. Kenapa kun tu? Mari kita lihat dulu. Fahami kalimah kun. Allah Ta'ala tidak menciptakan sesuatu hanya dengan mengatakan kun. Tetapi Allah Ta'ala menciptakan sesuatu makhluk dengan sifat kudrah, berkuasa. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. Tapi dalam Quran kenapa disebut innama amruhu, sesungguhnya urusan Allah idza arada syai'an, ketika Allah berkehendak sesuatu. Allah berkehendak dengan sifat apa berkaji? Iradah. Ayyakula lahu, lalu Allah mengatakan kun, jadi, fayakun, jadilah benda itu. Seolah-olah kita faham Allah nak jadikan sesuatu dengan sebut kun. Jadi kun, kun, kun. Bila kun jadi, itu tak sama dengan kita belajar tadi itu. Allah menjadikan dengan sifat apa? Qudrah. Kalau tadi kan kun sifat apa? Kalam kan tak kena tu. Faham elok-elok ni. Faham elok-elok. Nah, ha? Kenapa kun? Ni kita nak jawab ni. Bukan Allah jadikan dengan kun, kun, kun jadi bu, bu. Jadi tak. Allah jadikan bukan dengan kun, bukan dengan perkataan ni, tapi dengan sifat kun. Tapi kenapa kun? Ini kita nak jawab. Baik. Kun yang disebutkan di dalam Al-Quran, terutama sekali surah Yasin, merujuk kepada cepat dan pantasnya. Terlalu cepat dan pantas. Ciptaan Allah Ta'ala yang disebut dengan isti'arah tamfiliyah. Sama-sama isti'arah tamfiliyah. Faham saja maksudnya, cepat, terlalu cepat. Begini ya, bila Allah jadikan bumi, dia bukan macam trans, apa tu, transformer ke? Jadi bumi, jadi tanah tu, keluar pokok, daun. Bukan. Allah jadi, jadi terus dengan segala sistemnya itu. Itu maksudnya hebatnya Allah. Boleh ya? Ada ulama kata begini. Senang menjadikan gajah ke menjadikan nyamuk? Semula eh? Kalau kita disuruh jadikan gajah dan jadikan nyamuk, mana satu senang? Kenapa gajah? Sebab dia besar. Kenapa nyamuk? Dia sebenarnya jawapannya ialah semula ya, semula. Menjadikan gajah senang ke menjadikan nyamuk senang? Menjadikan semula ya. Bila semula itu adalah problem nanti. Menjadikan gajah senang ke menjadikan nyamuk senang? Menjadikan itulah tuan-tuan, goncang sikit berubah tu. Betul lah gajah. Saya goncang sikit je pun tak minum air lagi tu. Kalau saya kata apa, mesti tuan-tuan tak beralih dah, mesti nyamuk. Betul gajah. Sebab begini, maaf, maaf, gajah tu kan besar, senanglah nak buat-buat kan. Nyamuk tu, sistem jantung dia tu macam mana tu? Sistem jantung dia. Maaf ya, ada seorang ulama Indonesia, saya cinta dengan beliau. Nah, Gus, orang panggil Gus, tapi tak sebut nama, nanti tuan-tuan cari. Saya cinta dengan beliau. Dan beliau kalau bercakap, beza dengan orang lah. Maksudnya, penuh dengan ilmu yang jarang kita dengar. Dia kata begini, kalau nyamuk, jantung tu pun dah payah kan nak cerita. Baik. Kalau menjadikan sistem perkumuhan dia macam mana? Sistem perkumuhan dia tu dan urat-urat tu macam mana? Urat dalam tu. Payah tak? Sebab itu Allah menyebut tentang innallaha la yastahyi ay yadhriba ma falamma ba'udha fa ma fa. Kenapa Allah sebut nyamuk?
Ada sebab tu. Ya? Baik. Kun adalah kalam Allah. Ta'alluq sifat kalam perkata ialah ta'alluq dilalah. Nak sebut dalalah boleh ya. Dilalah ataupun dalalah. Bukan ta'alluq ta'thiri yang memberi bekas, yang menjadikan. Boleh. Kenapa tadi? Isti'arah tamfili. Iya. Senang je kalau payah sangat nak ingat itu. Ingat, terlalu cepat tu saja ya. Terlalu cepat. Baik. Sebab yang kedua, antara isyarat lain yang ada pada perkataan kun ialah oleh kerana tidak ada wasitah pertengahan antara huruf atau huruf lain di antara kaf dan nun. Kaf dengan nun ada tak huruf lain tu? Cuba tuan-tuan tengok saya sekejap. Kaf campur dengan nun. Jadi kun. Antara kaf dengan nun ni ada tak huruf lain kat sini? Tak ada kan? Ini nak contohnya ni. Baik. Tidak ada perantaraan atau huruf lain di antara kaf dan nun, maka Allah menciptakan atau mengadakan sesuatu tanpa perlu kepada alat atau pertolongan yang lain. Sebab itu Allah mendengar dengan apa? Kalau Allah mendengar dengan telinga, bukankah itu alat? Carilah mana-mana kamus sekalipun. Bila sebut telinga, dia mesti jirim dan Arab. Bila sebut jirim, wajib ada Arab. Boleh hadirin? Itulah unik mengaji sifat 20 ni. Jangan cerita ayat Quran dulu. Jangan cerita hadis dulu. Sebab kita tak tolak Quran dan hadis. Tapi kaedah memahaminya mesti betul. Allahu Akbar, saya takutlah sekarang ya. Tuan-tuan, saya tak pandai. Demi Allah saya cakap. Tapi janganlah cakap bab akidah kalau bukan ahli dia. Karena ini berkat kita mengaji untuk guru-guru ni. Siapa yang mengatakan Allah di langit? Cuba tanya dengan dia. Ayat ini, mari kita buka. Mari tuan-tuan kita buka satu je muka surat 102, sebab saya mahu tuan-tuan yang mengaji dengan saya, puan-puan, kalau betul lah nak ikut cara pengajian kami sekarang ya, inilah cara-cara ulama-ulama Ahlus Sunnah kita, aliran Al-Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah. Kita bukan memaham ayat Quran secara zahir. Tolong tuan-tuan, muka surat 102, tolong pegang betul-betul ni. Pegang betul-betul. Muka surat 102, warna hijau sebelah kanan bawah. Hijau sebelah kanan bawah. Kalau tuan-tuan bukunya warna kuning, tu kena air lah tu. Air kena kan, dia jadi kembang. Betul Kak Aisyah? Sudah ya? Boleh sama-sama? 102. Sebab tu buku ni kalau boleh tuan-tuan ada rezeki lebih, belilah lebih buku ni. Bagi dengan ustaz-ustaz, ustaz-ustazah, bagi tuan-tuan. Sebab buku ni bukan saja cerita sifat 20. Cara kita memaham ayat-ayat yang seolah-olah Allah ada tangan, Allah di arasy. Orang kata Allah di langit sebab Al-Quran. Allah, orang kata Allah di arasy, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Cuba tanya, langit dengan arasy tu sama tak? Ada satu kumpulan kata begini, Allah di langit, bermati-matian pegang Allah di langit. Kenapa? Sebab ayat Al-Quran sebut dan hadis Nabi sebut. Kita kata, kalau berpegang pada ayat dan hadis, Allah bukan sahaja di langit, bukan sahaja di arasy, di mana-mana. Buktinya ini, 102 tu. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Yang di atas warna hijau, atas. Yang di atas warna hijau. Dan dialah Allah bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Faham secara literal kat mana Allah ni? Di mana? Tadi kan kata di arasy. Contoh ayat yang pertama tu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, iaitu Allah Ta'ala Ar-Rahman yang beristiwa di atas arasy. Sebab tu saya tak terjemah yang bersemayam, yang beristiwa di atas arasy. Maaf ya, maaf. Seolah-olah ayat ni nak bagi tahu Allah di mana. Seolah-olah di mana? Ada sebahagian orang, maaf, mudah-mudahan Allah bagi ilmu yang benar.
tak dipegang betul-betul Allah di arash. Kenapa? Syekh, jangan main-main. Ini ayat Quran sebut ni. Jangan ditakwil, jangan di-deviate maknanya. Betul-betul macam tu. Baik. Kalau kita kata begitu, cuba kita tengok yang hijau paling bawah sebelah kanan. Wa huwa ma wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Cukup situ dulu ya. Dan dialah Allah di langit dan di bumi. Ini siapa yang sebut ni? Allah. Baik. Ayat ni seolah-olah kita faham Allah di mana? Langit dan di. Langit dengan bumi sama tak? Allah. Langit dengan arasy sama tak? Yang dulu saya dah letak kat situ tu dulu kan. Ingat tak? Langit yang kita tengok atas tu, langit yang keberapa tu? Sah lupa. Belum lagi. Belum. Ah, saya suka kat ajar langit dunia. Atas langit dunia baru ada langit per. Lagi atas pertama langit ke? Pak, lepas dua apa? Tiga. Tiga, empat, lima, enam tu tujuh. Ada tak langit ke atas tujuh? Ada, apa namanya? Taklah dipanggil langit lagi ya, dipanggil ha. Sidratul mun. Ah, atas Sidratul Muntaha ada lagi tak? Ada namanya namanya kalau saya sebut nampak dapat jawab ini nak suruh saya minum ni mustawa kat ajar bila sebut mus cepat jawab mustawa atas mustawa tu baru baru arash. Bermakna arash atas kan. Tuan-tuan saya dah baca hadis dulu kan. Langit tu, langit pertama tebalnya berapa? 500 tahun tebalnya tu. Besarnya macam mana besarnya? Tu baru tebal besarnya. Langit ni kita duduk di bumi ni kan. Besar tak ni? Nak banding dengan langit pertama hanyalah seperti cincin di tengah padang. Besar tak langit pertama tu? Langit kedua koi besar? Koi besar lagi besar. Apa dia? Langit kedua tu besarnya macam mana? Langit pertama campur dengan bumi. Letak di langit yang kedua hanyalah seperti cincin di tengah padang pasir. Langit yang ketiga macam itulah ke empat, ke lima, ke enam, ke tujuh. Besarnya tu Sidratul Muntaha lagi besar lagi. Mustawa lagi besar. Paling besar apa? Arasy dengan langit sama tak? Sebenarnya kat mana Allah? Maaf ya maaf. Sebab tu kita bukan memaham secara kaedah salaf yang sebenar. Amirruha ala zahiriha. Lalukan ia pada lafaznya, bukan maknanya. Ini pun nak kena faham juga. Tuan-tuannya saya memang berharap sungguh dah ni. Tuan-tuan, puan-puan yang ada duit lebih. Sebab buku saya ni memang beza sikit. Saya bukan nak kata yang terbaik, tidak ya. Tapi dalam bab ni memang saya lama masa nak fikir macam mana ya. Bagi orang awam faham. Akhirnya saya buat diagram macam ni ni, bagi nampak. Ni tak nampak lagi, tak tahulah ni. Ini bolehlah guna kaedah P. Ramli. Siapa tak nampak? Ha ni. Ni kaedah ni. Ini dah berwarna-warna ni dah kat ajar. Tak nampak lagi, tak tahulah sayanya. Saya ingat ni dah syarah mungkin 4-5 kali dah ni. Boleh ya? Akhirnya kita akan kata Allah bukan ada tempat. Sebab tempat itu bawah makulat apa? Aina. Aina tu bawah kategori apa? Arat. Arat tu adalah ciri-ciri makh. Nah, yang tu kena semua kita mengaji ni kembali-balik. Maaf ni hari ni nampak macam tu je cerita hari ni. Baik, mari kita lihat sikit lagi. Jam ni sekarang ni pukul berapa jam ni ya? Maaflah saya ambil masa. Memang saya purposely hari ni, maaf ya. Saya tahu tuan-tuan waktu ni dah sepatutnya ada yang dah balik kan, ada yang minum. Maaflah.
bersabar sikit dengan saya ya. Sekarang ni berapa Kak Ajar? 10:16. Mari kita sedikit lagi. Kaitan di antara sifat qudrah, iradah, ilmu dan hayat. Tolong tuan-tuan letak kat situ empat serangkai sifat ma'ani yang kita belajar itulah. Empat serangkai sifat. Baik, mari kita lihat buku kita ni. Bawalah sampai mati tuan-tuan buku ni. Maksud saya pegang sampai mati. Jangan pegang aja tak faham, pegang sampai mati. Maksudnya faham. Bukan soal apa-apa kita ya. Bukan soal apa-apa mengaji. Empat serangkai sifat ma'ani. Ke tak ada? Siapa kata tak ada? Tak buka buku ni lah ni. Terjentang dekat situ. Muka surat 64. Bukan 46. Suka sini loyal betul ya. Sebut 64 dibukanya. 46. Boleh hadirin? Baik. Mari kita lihat dulu yang ni, buku ni, Kak Ajah. Ni wajib ni. Siapa belajar dengan saya, wajib ada buku ni. Wajib. Siapa tak ada buku ni, tak boleh bagi sijil lahir tahun. Maksudnya, belum lagi. Ada buku ni, barulah boleh ujung tahun ni kita bagi sijil. Sijil mengaji sini lah, 2 tahun. Dua tahun mengaji sini. Sijil 2 tahun tu, mahal. Faham tu belum tentu. Tapi yang penting dapat lu sijil tu Kak Ajah ya. Paling kurang bila orang sebut wujudi dah terbayang tak sekarang? Ya, amrun i'tibari. Tapi test dulu. Test dulu. Kalau saya kata zat Allah wujudi ke amrun i'tibari? Semula ya, zat Allah wujudi ke amrun i'tibari? Belum apa-apa. Zat Allah tu wujudi ke amrun i'tibari. Apa? Ni kali ni saya sebut apa betul-betul ni. Sini ni mana boleh salah. Jangan salah Kak Ajar. Ini janganlah salah. Yang lain nak salah-salah sikit-sikit tu tak apalah. Ini jangan salah. Zat Allah wujudi. Amrun sifat ma'ani wujudi. Zat Allah, zat Allah wujudi. Zat Allah kan wujudi. Macam mana amrun i'tibari zat Allah? Tak bersifat lah. Nah gitu ya. Sebab tak bersifat dengan ma'ani lah. Baik, cuba. Sifat ma'ani wujudi ke amrun i'tibari. Baik, betul tu. Kalau saya tak kata apa tu, betul lah tu ya. Baik. Selain daripada sifat ma'ani, iaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah, tu sifat apa? Senang saya. Tapi tunggu dulu, satu lagi. Sifat ma'ani wujudikan. Semula, sifat ma'ani wujudikan buah kepada sifat ma'ani. Yang disebut thamaratu sifat, boleh. Masdari, boleh. Ta'alluq boleh. Wujudi ke amrun i'tibari? Saya dah mula buka air ni. Betul. Sebab kalau saya sebut apa, salahlah tu. Jadi amrun tuan-tuan, walaupun kita ulang-ulang tu untuk mengingatkan kita ya. Baik. Boleh dah berapa kali catat dah tu? Tapi tuan-tuan ya, saya suka sebab tuan-tuan mengaji tak faham-faham. Supaya tak betul sungguh-sungguh. Supaya kita semakin mengaji. Kalau dah faham tak datang dah. Suka saya. Dia faham tak faham. Faham tak faham. Tak faham tak faham faham. Tak faham tak. Tapi jaga nanti. Jaga nanti. Lepas 2 tahun jangan main-main dengan saya. Dia tahu betul tu. Ada exam. Baru tahu langit tinggi ke rendah. Kalau exam. Saya suka baru ni dekat jelebu memang saya tulis yang saya buat kat situlah Kak Ajar.
saya sebut kipas angin. Cuba, kipas angin yang bulat dan licin tapi cantik dan mahal bergerak dan berpusing mengeluarkan. Makin senyap nampaknya. Mengeluarkan angin. Tuh, kalau saya tak komen betul ya. Angin yang kuat. Sepoi-sepoi language. Sepoi-sepoi bahasa. Sepoi-sepoi bahasa. Sehingga menyebabkan Kak Ajah lena dan bermimpi melihat Abang Haji, melihat Abang Haji. Ha, kalau Abang Haji tu wujudi, tapi Abang Haji dalam mimpi. Dia beza tu. Kalau Abang Haji wujudi, tapi Abang Haji dalam mimpi. Amun naik tibari. Nah, sehingga terkejut dan menjerit mengeluarkan suara yang kuat sehingga menyebabkan Abang Haji, ini betul-betul Abang Haji yang tidur di sebelahnya tak sebelahnya kan tempat tekankan arah sebelahnya tertidur. Tadi dia terbangun ni Haji pula tertidur dan terkejut tu. Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut, terbalik kejut ni nah? Dan tertidur sehingga menyebabkan berdengkur dan mengeluarkan suara dengkur yang sangat kuat menyebabkan Kak Ajah terbangun lalu memegang botol berwarna putih bertulis drinking water. Terpulanglah tu. Yang penting airnya tu apa, wujud yang sangat sedap diminum. Cukuplah tu, tak habis-habis kita nah. Baik, saya habiskan. Muka surat 46, buka dulu muka surat 46. Ini yang ini. Cuba tuan-tuannya sebab baru tuan-tuan tahu ni dah habis masa 5 minit lagi ya. Baik. Allah Taala menjadikan dan meniadakan makhluk yang hadis ya dengan sifat qudrah yang ada padanya. Nampak ada sifat qudrah ke atas satu. Sifat qudrah ini mengikut sifat iradahnya dan sifat iradah mengikut sifat ilmu yang ada padanya. Tidak mungkin Allah bersifat dengan ilmu jika dia tidak bersifat dengan sifat hak. Nah, nampak tak kaitan tu hadirin? Flow saya nampak kan? Mula-mula apa? Hayah baru, ilmu baru, iradah baru. Baik, kita habiskan paragraf ni, kita selesai ya. Oleh itu sifat ilmu tidak ada jika tidak ada sifat hayah. Ha, senang jawab ni. Sifat iradah mengikut keputusan ketetapan sifat ilmu. Sifat qudrah pula mengikut keputusan ketetapan sifat iradah. Jika, ini penting, jika salah satu daripada empat sifat ini tidak ada atau tidak membuat keputusan ketetapan, maka semua makhluk hawadith tidak akan ada. Boleh hadirin? Maksudnya, anything happens in your life, in our life, is apa? Coming from the qudrah of Allah Azza wa Jalla. Following the irada of Allah, based on His
knowledge, then all these three sifat ma'ani will exist if the sifat of haya exist. Kalau tak, jadi tak. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan sekarang ya, apapun berlaku dalam dunia ini, ingat empat sifat itu. Jadilah kita bertauhid pada Allah. Boom, jatuh buah mangga, buah mempelam jatuh. Boom, mangga. Kita tak tengok mangga tu. Kita tengok apa? Haya, ilmu, iradah, qudrah. Pam. Apa bunyi pam ya? Bunyi apa pam ni? Pam. Apa pam? Ini kilat. Kita tak tengok kilat. Kita tengok apa? Empat sifat ini tadi. Itu yang nama tauhid. Memang kita tengok. Oh, ma'ajah jatuh. Tak payahlah ma'ajah berjalan jatuh tu negatif sangat. Ma'ajah berjalan. Kita nampak tu. Every single step ada empat sifat ma'ani. Empat sifat ma'ani. Empat. Itu nama tauhid tu. Tauhid. Sebab itu, di Jelabu baru ni saya pernah sebut. Dan di sini saya pernah sebut, kita tak tahu. Muhadir pukul 9 tadi, bukan muhadir pukul 10.30 sekarang. Menakutkan, eh? Kita tinggalkan ini dalam misteri. Hakikatnya memang begitu hakikatnya. Hakikatnya, setiap saat kita orang baru. Cumanya kita tak perasan. Maaf ya maaf. Kenapa bulu hidung dipanjang? Sebab dia bergerak setiap masa. Ha, kita ni kan dulu sweet 17. Sekarang 71. Kita tak sedar dah. Kita tak sedar. Kan dulu kita kurus, maaf ya maaf. Sekarang masya-Allah. Dengan mekarnya, maaf, ataupun dulu, sekarang kencing manisnya, maaf, kan? Nah, kita sebenarnya setiap saat tu orang lain. Tapi dalam ilmu apa ni? Dalam ilmu bergeraknya masa. Tapi jangan risau, kita jugalah ni, janganlah risau. Kita jugalah ni, maksud saya kita tak sedar perubahan tu berlalu. Maksudnya kita ini makhluk, sebab makhluk berubah. Kan dulu kita kuat betul ingatan, tapi sekarang dah sedikit lupa. Semalam tutup cerita, semalam saya kawan ajak minum di satu gerai. Saya tengok Pak Haji tu, saya tahu Pak Haji tu dan saya suka dia sebab dia ahli masjid. Kalau dia jumpa saya, dia mesti panggil Assalamualaikum Ustaz. Tapi semalam jadi hairan saya. Orang yang sama tapi dah agak berusia sikit. Assalamualaikum. Dengan senyumnya macam itulah Haji tu. Salam. Dia tak kenal saya. Mungkin saya banyak dosa, tak tahu. Tapi yang pasti dia dah tua. Duduk di mana? Dia tanya. Haji ni? Dah mana pula? Kita duduk satu kawasan, tak kenal. Dia macam ni. Dia pun cerita dia kena apa prostat. Dia cerita dia kena dan dia kena kemo dia. Tak tanya pun sebenarnya, tapi kita layan juga ya. Itu mungkin menyebabkan dia sedikit hilang. Tapi saya perasan dia masukkan berapa sen dalam tabung masjid, dalam tabung gerai itu. Semata-mata itu, bukan beli apa-apa, datang dia masuk tabung. Oh ya Allah, mulianya Haji. Lembut bercakap. Nah, dia nak balik tu. Maaf ya, minta izin dulu. Assalamualaikum. Oh, lembut. Seronok kita orang lembut macam ni. Jangan-jangan tu lah ahli syurga lah. Baik. Setakat ni dulu, maaf saya sungguh-sungguh hari ni kerana saya ambil masa panjang ni. Maaf semua. Apa Kak Jo? Oh, ada kertas? Baik. Dan kemungkinan juga nanti Ustaz Khairul confirmkan 2 slot Ustaz pada 27. Baik. Ini ada Ismail, Fawbillah, Harun, Muhammad Ubalian, Muhammad Najib, Muhammad
Muhammad Aqil bin Muhammad Najib. Mohon doakan kesembuhan dan kesihatan suami Kak Nolia, iaitu Mat Ramli bin Tajib. Baik. Satu lagi, Rabu 27 hari bulan 11, dua slot. Dua slot siapa Kak Ajar? Saya. Baik. Nanti 27 hari bulan saya ada dua slot. Oh, maksudnya slot ni dan slot terus ni saya. Masya Allah ya. Tak apa, itu nanti 27 hari bulan. Mari tuan-tuan baca kitab Fatihah sama-sama. Ketika sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau tak ingat nama tadi tu, niat saja ya Allah, tunaikanlah hajat orang yang nak kesembuhan tadi, itu cukup ya. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيهم ويعافيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأخر هذا هذا كمومان. تفضل أهلا بكم.